Hai Clickers, ketemu lagi sama Chico di Musik Asik iNews ID. Hari ini kita kedatangan salah satu band yang sudah berkiprah cukup lama di industri musik. Penasaran kan? Saksikan terus Musik Asik iNews ID. Hari ini kita kedatangan Geisha. Senang banget akhirnya studio ini rame ya. Biasanya aku alone. Iya dong. Nah, Clickers, kita mau kenalan dulu nih dengan personil Geisha. Boleh dari paling kiri, yeah, sebelah kiri aku. Halo, Ruby. Nih, Kak Ruby. Sebelahnya. Hai, aku Regina. Kak Regina. Sebelahnya. Hai, aku Dan. Dan Kak Dan. Dan hai, aku Nay. Yeay, Kak Nay. Thank you nih udah main-main ke Musik Asik. Katanya nih, Geisha baru ngeluarin single baru ya. Single berjudul Keranjingan Disco. Keranjingan Disco. Yes, boleh diceritain gak sih tema dan tentang apa sih lagu Keranjingan Disco ini? Jadi kita baru aja ngeluarin single Keranjingan Disco. Dan Keranjingan Disco itu kita recycle ulang untuk project album kompilasi tribute to Guru Soekarno Putra. Karena lagu Keranjingan Disco itu originalnya karya dari Mas Guru Soekarno Putra. Dan lagu itu tuh di tahun 1980, di tahun 80-an. Nah, akhirnya kita mendapatkan tantangan itu dari label kita, label Musika. Akhirnya kita terimalah tantangan itu, akhirnya kita coba bikin itu versi Geisha. Versi Geisha. Keranjingan Disco versi Geisha. Kenapa memilih lagu ini? Memang karena sengaja, karena emang memberikan warna baru? Hmm. Atau emang karena itu, karena ada momen sekaligus tribute to Guru Soekarno Putra tuh sebenarnya? Ya, momen itu juga ada, lalu karena musik 80-an kembali digemari, lalu kesempatan itu dikasih ke kita. Awalnya sebenarnya kita sih bisa aja pilih lagu yang lain sebenarnya, cuman menurut kita ini tantangan karena beatnya juga disco, jadi akhirnya kita ambil kesempatan itu. Nah, ini kan disco ya, seperti yang kalau umat zaman dulu kayak saya nih, tahunya Geisha tuh nggak ada disco. Genre disconya lah, maksudnya lumpuhkan lah yang gitu-gitu lah ya. Tiba-tiba banget membuat gebrakan di awal 2020 dengan genre disco. Ya karena memang gimana itu memang jalan yang kita pilih karena memang sebelumnya belum ada, makanya kita ambil tantangan itu. Karena sebelumnya memang dari netizen dan pendengar-pendengar Geisha juga menantang kita untuk bikin sesuatu yang lebih baru. Okay. Akhirnya kita memilih lagu disco itu. Okay. Nah, karena kita pengen ngeliatin bahwa kita juga bisa bikin lagu dengan beat-beat yang upbeat deh, yang up gitu. Yes, dengan warna baru ya berarti ya. Nah, Clickers penasaran pastinya seperti apa sih lagu Keranjingan Disco. Boleh mungkin Kak Regina menyanyikan sedikit mungkin dari chorusnya atau dari bait ke chorusnya boleh? Oke, langsung ref aja kali ya. Yes. Semua gila 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 disco. Semua gila 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 disco. Semua gila 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 disco. Semua gila 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 disco. Keranjingan Disco. Yes, ini beda banget berarti ya dengan genre yang juga disco banget ya. Iya, ini beda banget lah pokoknya. Ngelihat nggak respon dari netizen? Gimana? Responnya gimana? Ada yang bingung, ada yang nggak terima, ada yang suka banget. Ada yang suka banget. Ada yang kaget. Wah, ada yang kaget. Bisa bikin musik begini. Ada yang mikirnya, ini lagu Geisha. Iya, pada itu lagu yang paling seru tuh. Mikirnya ini lagu Geisha. Lagu emang original punya Geisha gitu ya. Bahkan nggak hanya netizen ya, bahkan teman-teman kita sendiri, teman main kita sendiri bilang itu lagu Geisha. Oh, Geisha bikin lagu Keranjingan Disco, bagus ya katanya. Terus kita nanya, emang tahu itu lagu siapa gitu? Enggak, itu kan lagu kalian, bukan. Akhirnya kita jelasin bahwa ini lagu Guru Soekarno Putra. Artinya poinnya kita berhasil menyampaikan lagu itu dengan taste-nya Geisha. Yes. Nah, proses dari awal mulanya gimana bisa dapat lagu Guru Soekarno Putra tuh gimana sih akhirnya pertamanya banget? Yeah. Ada yang nawarin project atau memang Geisha yang udah emang mention pengen lagu itu atau gimana? Emang project ini, album kompilasi. Jadi kebetulan kita band pertama yang menjadi single ya, di album itu. Dan kemungkinan akan ada beberapa artis lagi yang ikut
menyanyikan tribute to Mas Guru dengan lagu-lagu yang lain, dengan lagu-lagu yang lain pastinya. Nah, setelah melihat komentar netizen nih pasti ada yang sampai bingung segala macam gitu. Sebenarnya Geisha sendiri sempat merasa takut nggak sih kayak kita akhirnya muncul lagi, membuat gebrakan lagi dengan lagu yang beda dari biasanya. Sempat ada kayak gitu nggak sih? Ragu kalau atau kita gimana? Sih, kita berkarya. Kita berkarya bukan apa ya? Bukan nyari takutnya. Bukan semata-mata untuk netizen saja gitu, karena kita bagi kita berkarya ini tantangan untuk kita. Kita berkarya sebaik-baiknya untuk memberikan warna baru di Geisha ya. Karena bagi kita suka atau tidak suka itu, bagus atau tidak bagus di telinga pendengar itu kan relatif banget ya. Kenyataannya memang ada yang kaget, ada yang suka banget, ada yang mikirin ini lagu Geisha, dan itu semuanya pendapat yang menurut kita normal sih. Jadi kita nggak ada khawatir misalkan orang takut mikir apa atau gimana. Yang penting kita berkarya, ditambah lagi dengan adanya Regina bersama kita sekarang ini, kesempatan kita untuk bikin sesuatu yang lebih baru. Dan yang lebih baru itu pastinya mengagetkan semua orang. Dan kita sudah siap, sudah siap bikin kaget gitu. Buat Kak Regina sendiri bawain lagu ini bersama Geisha, gimana rasanya? Rasanya apa ya, happy ya, bawanya happy, senang. Terus apa ya, emang nyanyiin lagu ini memang harus dapat groove-nya banget karena kan emang funk, dari musiknya funk disco gitu, jadi memang harus istilahnya harus bikin orang sampai goyang gitu pas denger lagu ini. Terus juga di sini nggak cuma nyanyi juga tapi ada rapnya. Jadi memang kita tambahin part rap gitu. Kayak gado-gado ya. Ada diskonya, ada funk-nya, ada rapnya. Paket lengkap ya. Proses pengerjaannya sendiri berapa lama lagu ini sampai akhirnya sekarang muncul juga udah ada video klipnya? Gak lama sebenarnya sih, cuman proses kreatifnya sedikit antik ya. Karena kita mencatat liriknya aja, kita dengerin dulu di handphone gitu. Karena gak ada liriknya, gak ada di Google. Jadi kita benar-benar manual seperti recording mereka dulu gitu ya. Jadi kita dengerin manual, tulis sendiri. Jadi proses kreatifnya cukup unik ya. Dan proses kreatif kita di musiknya juga cukup unik karena sebenarnya kita sedang mencari warna baru untuk Geisha di album berikutnya. Dan lagu ini membuat kita jalan menuju album berikutnya. Akhirnya setelah kita mencoba hal-hal baru dari lagu ini, ternyata menjadi warna baru untuk album. Dan album nanti ada lagu yang nggak jauh-jauh dari genre ini. Berarti ini sekarang lagi dalam tahap proses album juga ya? Berarti. Nah, berarti apakah nih warna Geisha yang dulu nih, yang dinanti-nantikan, yang membuat hati miris tersayat-sayat gitu, apakah itu akan benar-benar hilang? Ada. Atau ada tapi tipis-tipis? Ada tapi di-upgrade. Gimana yang tuh miris, ada tapi di-upgrade? Yang miris, yang miris itu mungkin, pastinya ada. Kita punya lagu yang apa ya namanya, lagu ballad ya jadinya. Tapi bukan berarti kita tidak ada warna lain, karena sekali lagi ini kesempatan kita untuk bikin sesuatu yang baru di Geisha karena ada yang Regina juga. Jadi kita tidak menghilangkan warna musik yang Geisha yang lama, tapi kita upgrade jadi yang sesuai dengan kebutuhan telinga pendengar yang baru lah. Anak-anak milenial juga bisa menerima. Dan aku rasa juga lagu Keranjingan Disco ini beat yang milenial banget. Jadi berasa lebih muda lagi ya bapak-bapak di sini ya. Ya begitulah. Dengan adanya Kak Regina berasa lebih muda 20 tahun ya. Bedanya cuma setahun doang jadinya. Tapi ada cuma ini 2 tahun ya. Proses ada yang paling sulit selama proses pengerjaan ini ada nggak sih? Atau emang asik-asik aja, seru-seru aja? Yang paling sulit itu dari semuanya itu video klipnya. Kenapa? Kayak kalau kita lihat video klipnya seru-seru aja, kayak baik-baik aja. Nontonnya enak ya. Nontonnya enak. Asik banget. Karena di video klip ini ada 4 zaman ya, era. 60, 70, 80, seterusnya sampai sekarang. Itu kita setiap eranya itu kita ada joget gitu, diskonya gitu loh. Di era tahun itu ya. Sesuai dengan eranya. Jadi sebenarnya ini ada era-eranya. Beda dekade, beda gaya. Beda era, beda gaya. 80. Wig juga. Itu paling berat. Total. Total. Total banget ya. Total, selalu total ada ya. Iya, total.
Jadi video klip terniat Gesia. Terniat, nggak pernah. Emang sebelum-sebelumnya nggak pernah sampai kayak gini ya. Ganti kostum ada beberapa kali, okay. Sampai ganti alat musik juga kita. Joget juga, tuh Robby pakai wig. Jogetnya, dance-nya. Nah, ini kan dengan genre yang lebih baru juga, nuansa musik yang lebih baru juga, membawakan hawa-hawa yang baru juga buat milenial kan. Untuk pemusiknya sendiri nih, terkecuali dari penyanyinya Karya gini ya, susah juga nggak sih sebenarnya? Apa susah gimana? Susah nggak sih musiknya bisa, dengan musik-musik baru itu sebenarnya susah juga nggak sih? Justru kita ngalir banget ya, kita ngalir banget. Jujur waktu itu kita memang nyari nuansa yang baru untuk album kan. Setelah kita mengalir itu ternyata kita nyamannya dengan di instrumen yang kayak sekarang ini. Okay. Jadi kita juga nggak nyangka awalnya akan ada nuansa funk-nya, akan ada rap-nya, akan ada kalau diskonya udah pasti ya judulnya Kerajingan Disco. Dan itu kayak sesuatu yang ngalir gitu aja. Jadi kita enggak ada konsep-konsep sama sekali ya. Iya, ya. Benar-benar enggak ada konsep kita bikin kayak gimana itu enggak ada. Kita bikin senyaman mungkin dan akhirnya jadinya seperti ini. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari konsep Geisha yang dulu sama konsep Geisha yang sekarang, tapi lebih sulit yang mana sih sebenarnya? Lebih sulit sekarang. Apanya sulit apa dulu nih? Dari segi aransemennya, dari segi pemilihan. Ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kalau dulu itu kita ngerasa yang udah apa ya, pakem istilahnya udah di situ aja. Kalau di sini kita lebih iya, kalau di sini kita lebih jauh, beda lah, kesenangannya beda. Iya, iya. Jadi lebih have fun juga. Oh iya, pasti lebih fun. Seru banget. Seru. Nah, boleh ini dipromosiin juga untuk teman-teman Geisha kepada Clickers semua untuk lagu Keranjingan Disco. Monggo. Yeah. Hi Clickers, kalian semua udah bisa dengerin single terbaru kita yang judulnya Keranjingan Disco di semua digital streaming platforms dan juga jangan lupa tonton video klipnya juga di YouTube, cari aja Geisha Keranjingan Disco. Yeay! Gitu. Dan pertanyaan terakhir nih dari aku, harapan Geisha satu-satu dari Kak Robby sampai Kak Nay boleh untuk lagu Keranjingan Disco sih, gimana? Harapannya yang pertama ya semoga lagu ini bisa diterima sama banyak pendengar di Indonesia, lalu semoga lagu ini juga bisa menjadi semangat karena beatnya juga beat asik semangat ya. Dan harapannya juga semoga anak-anak milenials Indonesia, anak-anak muda juga tahu bahwa ada musisi yang luar biasa yang pernah viral dulu di tahun 80-an gitu ya. Yes. Kita punya musisi legendaris yang punya banyak karya dan sangat Indonesia sekali dan seperti Mas Guru Soekarno Putra. Yes. Untuk Kak Regina mungkin? Oke, nggak jauh beda juga sama Kak Robby. Pastinya harapannya semoga lagu Keranjingan Disco ini bisa diterima, bisa dinikmati semua pendengar musik Indonesia, millennials terutama gitu. Dan juga apa ya, pokoknya bisa jadi penyemangat juga lagu ini lah. Yes, Kak Dan? Kalau aku simple sih harapannya, karena banyak ini mikir lagu Asia, mudah-mudahan pada tahu lah ini lagunya Mas Guru gitu. Dari luar kecil dulu aja sih. Oke. Buat Kak Nay? Harapan aku sih yang penting semoga lagu ini bisa menjadi playlist kalian setiap pagi. Mantap sekali. Vibe ya. Mantap, iya bagus. Biar semangat ya. Sambil mandi kan, sambil sabunan, sambil dengerin lagu ini kan, Keranjingan Disco gitu kan. Semangat dari juga gak banyak. Oh iya benar. Itu bisa jadi mandi sambil ke dance. Yes, sambil ini yang kebanjiran, sambil air, sambil dengerin lagu bisa. Itu dia Clickers, bincang-bincang kita yang seru banget sama Geisha. Terima kasih karena udah main ke Musik Asik iNews ID. Thank you. Yes, pokoknya harus main-main lagi ya. Tungguin albumnya Geisha. Yes, kita tungguin banget albumnya. Itu dia Clickers, bincang-bincang kita yang seru banget. Tetap saksiin Musik Asik iNews ID sama Chico. Dah. Hi Clickers, kami Geisha. Kita akan membawakan single pertama Geisha dengan formasi yang baru yang berjudul Kering Air Mataku. Terlambat untuk kau sadari, mengulang rasa cinta itu lagi.
meradang hatiku karenamu, menahan rindu yang tak sudah-sudah. Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu, berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Terlambat untuk kamu mengerti indahnya rasa cinta itu lagi. Bukan lagi kampusku mengulang semua rindu, berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanku. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Sudah habis air mataku, tersiksa kehilanganmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Oh, 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 sudah kering air mataku, tersiksa merindukanku. Sumpah mati kau rusak jiwa saat ini. Sudah habis air mataku, tersiksa kehilanganmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Tersiksa kemerindu mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini.